Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lid dunya awi mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ini merupakan amalan yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat beriring salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk mendiskusikan sebuah tema yang hari ini sangat sangat aktual, ya, sangat dicari oleh manusia, yaitu Quranic healing, ya, pengobatan Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an menyembuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelatihan yang biasa saya isi, ya, biasa kita isi, kalau dia lengkap ya ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, ini tahapan-tahapannya. Seyogyanya kalau mau lengkap itu sekitar 2 hari. Ya, 2 hari 1 malam. Jadi dari hari Senin dimulai dari jam 9 dimulai dari hari Sabtu jam 9 sampai jam 5. Kemudian nanti habis Isya dilanjut lagi sampai jam 10 atau jam 11, 2 jam. Kemudian besoknya hari Minggunya dimulai jam 9, kemudian selesainya jam 6 tepat, ya. Biasanya seperti itu, baru nanti materi sekitar 80 atau 90% tersampaikan. Namun ketika karena waktu kita yang singkat dalam satu hari ini hanya satu hari, yaitu dimulai dari jam 9:30, ya, kemudian nanti kita sampai asar. Setelah asar nanti kalau misalkan kita lihat kondisi, kalau memang diperlukan kita akan adakan rukyah secara massal, ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan habis asar kita selesai, kan gitu. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sampaikan, kita diskusikan hari ini adalah sebenarnya merujuk kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sebuah fakta, ya, sebuah fakta yang hari ini benar-benar terjadi, atau fakta yang memang sudah dibuktikan orang-orang terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar,
dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai obat, ya, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di banyak training yang saya sampaikan, ya, setiap minggu saya menyampaikan training ini dengan materi yang sama, mungkin redaksinya saja berbeda. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar, di Malaysia. Insya Allah nanti tanggal 23 sampai tanggal 30 saya mengisi training di Selangor, Malaysia, ya. Nanti materinya sama dengan materi yang akan saya sampaikan di sini. Setiap kita mengadakan training, kemudian saya tanya, ya, saya bertanya kepada peserta training, apakah sekitar 100 orang atau 200 orang atau 300 orang. Ya, ketika ditanya, kalau masyarakat hari ini ketika dia sakit, apa yang pertama kali diingat? Maka hampir semua mengatakan bahwa pertama kali diingat ketika sakit, misalkan sakit kepala, atau sakitnya lambung, atau sakitnya apalah gitu ya. Yang pertama kali diingat apa? Obat. Kalau sakitnya kepala pertama diingat Prokol atau Bodrek. Kalau sakitnya mah yang pertama kali diingat apa, Bu? Promah, ya. Nah, kalau sudah minum Promah, ya, kok ternyata sakitnya masih ada, maka yang diingat yang kedua adalah dokter. Datang ke spesialis lambung. Atau kalau sakit kepala datang ke spesialis saraf kepala. Atau kalau sakitnya jantung datang ke dokter spesialis jantung. Nah, kalau dokter juga tidak bisa memberikan solusi, sudah dikasih resep, kemudian resepnya diminum dan tidak sembuh, maka yang ketiga apa yang diingat? Dokter. Bukan dokter, rumah sakit. Kalau sudah di rumah sakit juga enggak bisa, akhirnya keempat ke dukun. Ya kan? Ke orang pintar. Capek. Ya, akhirnya konsentrasi kita, ya, itu kita habiskan hanya untuk mencari obat, mencari dokter, mencari alat-alat canggih untuk bagaimana mendeteksi penyakit kita, kemudian dengan harapan penyakit kita itu disembuhkan. Sampai-sampai sholat lima waktu pun kita lupa. Betul gak, Bu? Sampai-sampai untuk bangun malam qiyamul lail pun kita tidak, apalagi baca Al-Quran, apalagi zikir. Waktunya sudah habis untuk datang ke dokter, untuk datang ke orang pintar, dengan menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak harta, ya, dan lain sebagainya, ya. Padahal kalau kita melihat orang-orang terdahulu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap ketika dia sakit, ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Dia jadikan media tangan ini, ya, kemudian dia sentuhkan di tempat yang sakit, dan ini dicontohkan. Kalau Rasulullah sakit, misalkan sakit perut, dipegangnya di perut. Kemudian apa yang diucap? Bismillah. Bismillahi wa kudratihi min syarri ma ajrahu hadir. 7 kali. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ketika dia sakit, dia ambil air putih, kemudian air putih itu dia bacakan Al-Fatihah, kemudian diminum. Ya, menjadi obat. Artinya apa? Artinya orang-orang terdahulu ketika mereka sakit, yang pertama kali mereka ingat apa? Allah. Berdoa kepada Allah, kemudian berikhtiar dengan cara Allah, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai media pengobat. Karena berdasarkan ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu ternyata syifa, ya, penawar bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang dimaksud penawar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini persepsi manusia dunia, tidak hanya Indonesia, bahwa ruqyah syariah itu identik dengan kerasukan jin, ya kan? Identik dengan sihir. Padahal tidak, Bu. Al-Qur'an ketika dibacakan, maka dia akan memberikan efek penawar, penyembuh kepada penyakit non medis, ya, gangguan jin atau sihir, bahkan kepada penyakit medis sekalipun. Kanker, tumor, ginjal, jantung, kemudian migrain, katarak, ya. Ya, dengan izin Allah, ya, kalau Allah Subhanahu wa Taala mengizinkan, Allah akan sembuhkan. Dan ini sudah banyak kita buktikan bagaimana kanker itu musnah, hancur, hilang karena diruqyah. Bagaimana orang buta selama 34 tahun diruqyah hanya sekitar setengah jam sembuh. Ya. Ini nanti kita lihatkan videonya bagaimana
bukti-bukti nyata penyembuhan melalui Al-Qur'an. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa di antara poin-poin seseorang itu meninggalkan Al-Qur'an, ya. Meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak berobat dengan Al-Qur'an. Artinya ketika kita sakit, kita lebih ingat kepada obat, kepada pil atau kepada dokter dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam training ini yang nanti akan kita habiskan selama satu hari ini, yang akan saya sampaikan ada 5 poin, bisa dilihat di layar. Ya, nampak semua, Bu? Yang di belakang nampak ya? Nampak di layar ya. Ini nampak bacaannya? Konsep dan teori. Yang akan saya sampaikan pertama adalah konsep dan teori tentang Quranic healing, pengobatan Al-Qur'an, yaitu ruqyah syariah. Dalil-dalilnya, kemudian fakta-fakta ilmiahnya, kemudian bukti-bukti keajaiban pengobatan Al-Qur'an ini nanti akan kita sampaikan. Kemudian berikutnya, baterainya itu, ganti baterai baru. Yang kedua, nanti yang akan kita sampaikan adalah tazkiyah, ya, tazkiyatun nafas, ya, bagaimana membersihkan jiwa, ya, ada tazkiyah, materi tazkiyah. Kemudian ada simulasi dan demonstrasi yang ketiga, ya, ini simulasi dan demonstrasi ini nanti akan, kalau waktunya sempat, nanti akan saya undang satu atau dua orang ke depan, ya, nanti duduk di kursi, kemudian saya akan praktekkan bagaimana metode ruqyah syariah, ya, dari A sampai Z. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung, melihat langsung bagaimana caranya. Kemudian kalau nanti ada reaksi akan kita closing. Nanti yang akan kita undang ke depan adalah orang-orang yang memang sakit saat ini dan sakitnya parah, misalkan jantung atau apa, nanti kita suruh depan. Kemudian berikutnya yang keempat, ada aplikasi dan praktek. Ini yang wajib. Jadi Bapak Ibu nanti yang datang ke sini semuanya harus praktek. Ya, akan saya pasang-pasangkan, ya. Akan saya pasangkan, kemudian nanti praktek. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi pasien. Kemudian gantian, yang satu jadi pasien, yang satu jadi dokter. Jadi praktek. Sehingga apa? Dengan praktek ini nanti di rumah bisa mempraktekkan sendiri, ya. Ini yang paling inti, nanti praktek ini. Setelah nanti teknik-teknik dan metodenya kita ajarkan. Berikut begitu. Kemudian yang kelima, yang paling penting adalah diskusi dan interaktif, ya. Diskusi interaktif dan self healing. Ya, nanti setiap peserta pelatihan yang hadir hari ini memiliki kesempatan untuk bertanya satu kali. Gak boleh dua kali, ya, satu kali. Boleh pertanyaannya banyak, sekali bertanya, satu kali bertanya, tapi pertanyaannya ada 10 misalkan, boleh. Atau bisa spesifik, misalkan, Ustaz, saya sakitnya mah, atau saya sakitnya jantung, menurut pemeriksaan dokter, apa tindakan-tindakan self healing, pengobatan ruqyah secara mandiri yang bisa diterapkan di rumah. Bisa seperti itu, nanti akan saya sampaikan poin-poinnya, seperti itu. Ya, nanti ada diskusi. Sebelumnya sudah kenal sama saya semua, ya? Hah? Sudah? Ya, kayaknya perkenalan dulu. Nama saya Eri Abdurrahim, ya, Eri Abdurrahim, tinggalnya di Medan, Jalan Laksana nomor 55L. Ya, aktivitas saya saat ini saya punya rumah sehat islah Quranic healing di Medan, yaitu praktek bagaimana Al-Qur'an menyembuhkan, ya. Kemudian di samping itu saya juga sebagai trainer Quranic healing, ya, trainer pengobatan Al-Qur'an. Biasanya setiap hari Minggu saya mengisi training keliling, ya, keliling tidak hanya Indonesia tapi juga sampai ke Malaysia untuk menyampaikan bagaimana Al-Qur'an menyembuhkan ini, ya. Kemudian di samping itu juga kita punya lembaga dakwah
ya, lembaga dakwah namanya Islah Community, kalau di Medan sudah masyhur insyaallah ya, Islah Community. Kemudian acara rutin Bapak Ibu, mungkin yang punya keluarga di Medan bisa disampaikan. Acara training rutin yang saya adakan setiap Ahad pertama di Masjid Dawah Usu. Ya, jadi boleh dikabarkan setiap Ahad pertama di Masjid Dawah Usu itu selalu kita adakan training ruqyah syariah dan juga terapi. Jadi yang sakit, yang apa, semua datang situ, kemudian nanti diterapi secara kolektif, secara massal ya. Seperti itu. Saya kira perkenalannya sampai di situ dulu, nanti selanjutnya boleh bertanya langsung. Berikutnya. Hakikat kesembuhan. Saya lebih senang berdiri sebenarnya. Saya menyarankan kepada seluruh peserta, kalau bisa ada botol aqua, air. Nanti kan ada praktek membuat air ruqyah, kita praktek langsung. Atau kalau nggak ada air, mungkin ada yang bawa minyak habatus sauda, ada yang bawa minyak zaitun, boleh juga ya. Tapi saya sarankan aqua kalau bisa. Jadi nanti kita praktekkan langsung sehingga di rumah bisa mempraktekkan secara mandiri. Ini materi kita, hakikat kesembuhan ya, hakikat kesembuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu wa huwa yashfi. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi, hakikat kesembuhan itu dalam konsep kita harus memenuhi 4 persyaratan yang harus dilalui. Jadi, seseorang yang mau sembuh, yang mau sehat, ya, baik itu jasmani ataupun rohani, baik itu hati, kalbunya ataupun fisiknya, ya, maka dia harus melewati 4 tahapan penyembuhan. Yang mana kalau satu saja tidak lakukan, maka tidak sempurna. Maka kita melihat hari ini ada orang yang berobat selama bertahun-tahun kok enggak sembuh-sembuh. Ya kan? Ada orang yang berobat hanya setengah jam saja, tapi langsung sembuh. Ya, apa rahasianya? Nah, ini nanti akan kita ungkap. Nah, yang pertama, ya, yang pertama yang harus dimiliki seseorang yang ingin sembuh. Ya, ingin sembuh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat sembuh itu ada 3. Pertama, diagnosanya tepat. Pas. Oh, ini sakitnya kanker. Ya, memang kanker. Ya, oh ini sakitnya kanker, tapi ternyata bukan kanker, mah. Ya, berarti salah.